Yaya pasti diminta. Pisangnya satu lagi nih, berarti harus cepat ya habisinya, mumpung gak ada Kak Yaya. Enak banget tidurnya. Pada kemana ya? Kira-kira Ajupnya lagi ngapain? Benjol kepalanya. Neng, kok malah dipegang sih, sakit. Aduh, kayaknya emangnya itu kenapa kok bisa benjol? Tuh, tadi Ayah jatuh di tangga. Hah? Tuh, kan kata Waneng apa? Makanya jangan main di tangga. Terus kalau naik turun tangga gak boleh rusuh-rusuh, gak boleh cepet-cepet. Bukannya ya yang rusuh, tapi tadi ada kulit pisang dibuang di sana sembarangan. Lagian, siapa sih yang makan? Hah? Aduh, siapa ya yang makan pisang? Buang kulitnya sembarangan. Apa Jupi ya? Serem banget ya, Dek. Ibu jadi takut. Kenapa ya pindah-pindah sendiri itunya? Jangan-jangan di rumah ini ada penunggunya, Dek. Serem deh, Dek. Hah? Hantu? Kenapa? Kayak orang habis lihat hantu aja. Emang bener ada hantu, Bang? Hah? Beneran ada hantu? Emang kenapa sih? Begini, Bang. Tadi waktu Neng keluar kamar, di depan pintu tiba-tiba ada kursi. Hampir aja Neng jatuh ke sandung kursi. Ya udah deh, Neng pindahin kursinya. Aduh, hampir aja jatuh ya, Dek. Nah, terus Neng waktu mau beres-beres di tengah rumah, tiba-tiba kursinya udah ada lagi di depan TV. Serem banget kan, Bang? Kok ada di sini sih kursinya? Kenapa dipindahin di sana? Tapi ya udah deh, Neng gak pikirin. Neng pindahin lagi kursinya. Nah, terus waktu Neng mau sapu di depan rumah, di teras rumah, tiba-tiba kursinya udah ada lagi di teras rumah, Bang. Serem kan? Tuh, Neng mulai curiga. Ini pasti ada yang gak beres. Ada hantu di rumah kita. Hantunya pindah-pindahin kursi, Bang. Serem kan? Serem ya, Dek? Masa sih? Yang bener, Neng. Mungkin Neng habis berhalusinasi. Seringan nonton film horor sih. Neng gak halusinasi, Bang. Ini beneran. Emang baru kok kejadiannya. Abang juga jadi merinding nih. Jadi takut. Gimana ya, Neng? Serem juga kalau ada hantu di rumah kita. Iya, gimana dong, Bang, kalau gangguin kita terus hantunya? Iya. Gimana, Dek? Bang, kenapa, Neng? Mulus bang perut Neng, pengen BAB. Ya udah, tinggal BAB aja. Gak mau, Bang, takut ada hantu. Terus gimana dong? Gimana ya, Dek? Temenin aja deh sama Abang, yuk. Gak mau, temenin. Wow. Bang, itu dekat kok tuh WC-nya. Gak mau, takut hantu, Bang. Jangan, temenin yuk. Masa Dede juga dibawa-bawa. Udah sendiri aja. Gak mau, Bang, temenin. Enggak. Bu, Bang, kenapa sih? Nih Ajupi, ibu pengen BAB, masa minta ditemenin sama papa? Huh? Takut Ajupi, di rumah ini ada hantu. Hah? Hantu? Masa
Jadi gini Ajupi, ibu kan keluar dari kamar, tiba-tiba di depan pintu ada kursi, hampir aja ibu jatuh ke sandung kursi. Terus ibu pindahin kursinya ke belakang. Nah, ibu mau satu-satu di tengah rumah, tiba-tiba kursinya nggak ada lagi di depan pintu. Kenapa nih? Ih, serem, siapa yang pindahin coba? Terus dari itu, ibu keluar mau satu-satu di tengah rumah. Ada lagi pindahin. Huh? Ini ceritanya. Kirain hantu. Bah, bikin suasana rumah jadi mencekam aja.